Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kota Cimahi menggelar aksi unjuk rasa dengan konvoi ribuan sepeda motor di kawasan industri Cibaligo, Kota Cimahi, Selasa siang. Ribuan buruh tersebut menuntut kenaikan upah minimum kota sebesar 3,1 juta rupiah dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dirasa memberatkan. Dengan menggunakan sepeda motor, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia KASBI Kota Cimahi menggelar konvoi untuk berunjuk rasa di kantor pemerintahan Kota Cimahi. Ribuan buruh ini melakukan aksi konvoi dengan mengajak buruh lainnya yang sedang bekerja di kawasan industri Cibaligo Kota Cimahi untuk menuntut Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna menaikkan upah minimum kota sebesar 3,1 juta rupiah dari 2,8 juta rupiah yang didapat para buruh Cimahi. Tuntutan kenaikan upah didasarkan karena adanya peningkatan kualitas hidup layak buruh ditambah sejumlah bahan pokok yang merangkak naik setiap tahunnya. Selain konvoi, buruh pun melakukan orasi di mobil komando. Dalam orasinya, buruh menuntut dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Tuntutannya salah satunya adalah naikkan upah Kota Cimahi adalah 18,505% berdasarkan survei KASBI itu sendiri. Lalu kemudian kita tuntutannya adalah tolak atau hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing. Ditambah lagi bagaimana kemudian agar pemerintah tidak menaikkan BPJS yang hari ini memang sudah berjalan, BPJS Kesehatan yang memang merugikan kawan-kawan buruh dan masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi kenaikan UMK adalah 3.100.000 koma sekian. Sekarang berapa? Okay. Sekarang berapa? Hari ini adalah 22,981.000. Buruh mengancam akan mogok massal dan melumpuhkan perekonomian di kawasan industri jika tuntutannya tidak dikabulkan. Akibat aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah ruas jalan mengalami kemacetan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.